Sampah yang menumpuk di sejumlah depo di Sampit, Kota Waringin Timur, Rabu pagi mulai diangkut untuk memasukkan sampah ke bak truk menggunakan alat berat. Salah satu depo yang sampahnya meluber dan mulai diangkut adalah depo di Jalan Kopi. Selain mengerahkan puluhan petugas, Dinas Lingkungan Hidup juga menerjunkan 6 truk dan 1 alat berat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Waringin Timur, Mahmur, menjelaskan menumpuknya sampah karena DLH kekurangan armada pengangkut sampah. DLH memiliki 12 armada, namun hanya 6 truk yang bisa beroperasi, sisanya rusak. Sehingga pengangkutan sampah harus bergantian dari satu depo ke depo lainnya. Kemampuan kita dengan 6 armada ditambah 9 kontainer ini, kemampuan kita kurang lebih sekitar 25 rit. Jadi kita masih minimal kurang lebih 6 rit. Nah, makanya itu kami di perubahan anggaran ini, nah paling tidak armada kita minimal 14 unit. Mahmur menambahkan melubernya sampah hingga keluar depo disebabkan kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang membuang sampah di depan depo. Sehingga sampah menumpuk di depan depo dan meluber ke jalan. DLH Kotim akan mengusulkan penambahan truk pengangkut sampah sesuai kebutuhan, sehingga pengangkutan sampah dari depo ke tempat pembuangan akhir bisa berjalan lancar. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.